Menyambut World Cleanup Day Indonesia 2021, PACLDI Jatimulia melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan bersama warga RT 6 dan RW 7, Kelurahan Jatimulia, Bekasi. Ketua PACLDI Jatimulia, Zakaria, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk membuang material yang mengganggu di sekitar Kalimenir, Jatimulia, Kabupaten Bekasi. 10 Oktober melaksanakan World Clean Day, yaitu hari pembersihan sedunia. Kami laksanakan di wilayah kami, wilayah lingkungan kami, yaitu pembersihan Kalimenir yang sedianya kita bersihkan material-material yang mengganggu dan menumpuk di sekitaran sungai tersebut, sehingga nanti bisa lancar ketika terjadi banjir dan tidak terjadi penggenangan air yang membahayakan keselamatan warga. Senada dengan Zakaria, Ketua RW 6 Jatimulia Imron mengatakan, kegiatan ini untuk membantu warga agar tidak terhambat dalam melakukan aktivitas bila terjadi banjir. Kegiatan pagi hari ini sengaja memang kita agendakan menghadapi musim hujan nantinya, agar ketika musim penghujan datang, saluran air yang ada di wilayah kita bisa menampung debit air maksimal. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, kali di sekitar Kalimenir dapat lancar dan tidak terjadi banjir bandang. Tak hanya itu, kegiatan ini sekaligus memperkuat program pemerintah untuk melaksanakan World Cleanup Day di seluruh wilayah Indonesia. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.